Assalamualaikum, halo Bunda, apa kabar? Hari ini memasak sambal balado, terong, tempe. Bahan-bahan yang dipakai, ini satu papan tempe, kemudian dipakai dua buah terong ya, terong ungu. Nah, ini bahan-bahan ini, nanti saya potong-potong. Tempenya sudah saya potong-potong, kemudian terongnya juga sudah saya potong-potong. Nah, saya rendam pakai air supaya terongnya tidak hitam. Nah, kita sisihkan dulu. Untuk bumbu, di sini saya menggunakan cabai keriting sebanyak 50 gram, bawang putih ada 3 siung, bawang merah 4 siung, sedikit terasi, dan 1 buah tomat. Bahan-bahan ini di blender, nanti di blender diberi air sedikit. Nah, mulai Bunda ya, kita mulai masak. Ini sudah saya panaskan minyak goreng secukupnya. Ditunggu panas minyaknya. Pertama dimasukkan terong. Dibiarin sebentar. Dibolak-balik. Terongnya kelihatan sudah empuk. Sudah matang. Diangkat. Ditiriskan ya. Kemudian tempenya digoreng, dibiarin sebentar, bolak-balik, sebentar lagi matang ya. Tempenya sudah kelihatan agak kecoklatan, ini sudah matang. Dimatikan dulu api kompornya. Untuk menumis bumbu, di sini minyak gorengnya sudah saya kurangin. Nah, ini bumbunya sudah dihaluskan, minyaknya sudah panas, masukkan, dibiarin dulu. Bumbunya sudah mulai matang, kemudian diberi garam, dipakai setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, aduk rata. Masukkan tempe, diaduk rata. Bagi bunda-bunda yang baru bergabung di dapur Ines, mohon bantuan like dan subscribe-nya ya, supaya video ini berkembang lagi dan di share ke teman ya bun. Terima kasih. Nah, terongnya kita masukkan. Nah, ini diaduk sampai semuanya tercampur ya. Ini sudah bisa kita sajikan ya. Matikan api kompornya. Kita pindahin ke piring saji ya. Ini sambal tempenya enak banget ya bun. Gurih. Nanti dicoba ya bunda ya. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Sampai ketemu di video terbaru kami. Assalamualaikum.